kita sampai di daerah sawit. Seperti di Kalimantan ini. Udah mulai buah itu. Kanan kiri sawit. Daerah Subang. Ini bit bagus juga ini kalau pinggir-pinggirnya tanamnya borang ini. Selamat siang petani borang Indonesia, dalam edisi Bolang ke Jawa Barat kita ke tempat master porang Jawa Barat. Beliau ada Mas Dedi Sofyan. Selamat halo, siang Mas Dedi. Salam hormat kami profesional porang Indonesia. Tempatnya di Jawa Barat. Okay. Di Subang. Kebetulan kami lagi kedatangan Sehu dari Purworejo. Nah, begitupun salam hormat dengan Papu ya. Ya. Beliau penggerak orang di Jawa Barat. Betul. Bersama Barindo. Barindo. Barokah Agri Indonesia. Indonesia. Ini ada bibit luar biasa banyak ini. Umbi maupun katak. Beliau juga bukan sekedar porang tapi ada kunyit, ada jahe merah. Ada semua. Ada. Kita pegang 28 komoditi termasuk kapul ataupun kayu manis. Wih. Ini bibitnya bagus-bagus ini. Daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Anda yang berminat bisa ke Subang. Ketemu Mas Dedi Sofyan dan teman-temannya ini. Nah, beliau tim-tim dari Mas Dedi Sofyan. Kita mau ambil bibit ini. Edisi milih bibit ini saya pilih sendiri ini. Nih, bibit yang bagus yang kayak gini nih. Nah, ini. Kurang. Ini 10-20 ini udah kondisi benar-benar dorman ini. Ini udah dorman dan kondisinya kering, jadi ini bagus untuk bibit. Kondisinya bagus. Bukan abal-abal. Bisa datang ke Subang dengan Mas Dedi Sofyan. FB-nya apa ya? FB-nya Mas Dedi Sofyan. Purang Subang. Oh, Purang Subang. FB-nya Purang Subang. Anda yang berminat silakan langsung datang ke Subang. Jangan cuma di WA tapi langsung datang ke lokasi. Biar lebih terjamin dan sekaligus silaturahmi dengan petani porang, dengan masternya Jawa Barat. Ini kondisinya udah bagus-bagus, udah kering. Dan ini hasil dorman semua ini. Dorman ini. Jadi bisa dipilih dan dipilah semua, bisa milih sesuai dengan spek dan pilihan masing-masing. Kalau menurut saya spek favorit itu yang segini. Mana ya? Oh ini spek favorit sekilo isi 10. Spek favorit isi 10.
gini. Nih. Wah, pintu luka ini. Kondisi kering. Ini bolong nggak apa-apa tapi ini dorman. Dorban semua ini. Udah. Lalu sini belum ya? Mulai. Projo udah dari tahun 2018. Iya. Gimana? Enggak, di sana DPL-nya 100 sampai 250. 150-an lah. Kebanyakan di naungan apa di bawah naungan apa di semi naungan. Semi naungan ya. Tuh, masih orang mania. Demikian sekilas tentang pemilihan bibit dalam episode pengembara ke Jawa Barat bersama Sri Rezeki Purangindo Purworejo. Salam Purangindo Purworejo. Terima kasih.